Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan, rakan-rakan di Facebook page, Facebook personal Rizal Rashid dan di YouTube Rizal Rashid. Yang saya hormati dan sering didoakan dengan kebaikan, pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan sekiranya macam biasa anda dengar suara saya dengan jelas, anda dapat melihat gambaran ataupun visual saya dengan jelas, saya mohon anda komen jelas. Sekiranya tak jelas, sekiranya suara saya mungkin slow, anda boleh komen kurang jelas ataupun perlu di adjust lagi lah. Wow, amazing. Alhamdulillah. Tuan Rozekin, apa khabar Tuan Rozekin? Sahabat saya daripada Sabah, Masya Allah. Cik Puan Nur Hasmi, thank you so much. Wow, thank you so much. Syah Maknur, bestnya ilmu free lagi malam. Thank you so much, Tuan. Masya Allah, amazing. Tuan Syahril, apa khabar sahabat? Masya Allah. Tahniah, baby baru. Masya Allah, saya pun tak sempat nak melawat. Amazing, Alhamdulillah. Jelas, Tuan. Katanya Cik Puan Nur Hasmi. Jelas. Dr. Nora, apa khabar Dr. Nora? Alhamdulillah. Syahrul Nizam, jelas. Adin Sirat, jelas, clear. Dr. Nora, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha, thank you so much. Jelas, Tuan, thank you so much. Background cantik, thank you so much, Tuan. Macam pembaca berita, kan? Bulletin utama. Okay, tuan-tuan dan puan, terima kasih juga sebab memberi respon supaya kita boleh dapatkan yang terbaik untuk anda. Aha, ada lagi rakan-rakan yang Aiman Suhaimin. Katanya, we meet again, Tuan Rizal. Thank you so much. Alhamdulillah, thank you so much. Ikram Obakar, jelas, Tuan, katanya. Thank you so much. Alhamdulillah. Wani Kuku, salam Tuan Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sulin, apa khabar Cik Lin? Aha, thank you so much. Tor, baik, Tuan. Fikri Muhammad, alhamdulillah. Siti Nur Aisyah, assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha, rakan-rakan. Okey, sementara menunggu rakan-rakan lain, malam ni saya ingin berkongsi dengan anda satu satu topik yang sangat penting, iaitu macam mana kita nak transform perasaan nervous kepada excited. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, sementara menunggu rakan-rakan lain, saya bagi masa dalam 2 minit, mungkin insya-Allah 9-5 minit ataupun lebih-lebih sikit, baru kita akan teruskan ke konten kita. Saya nak anda beritahu di mana anda sedang menonton. Mungkin macam contoh Dr. Nora daripada Pahang contohnya. Mungkin ada yang daripada Shah Alam, ada yang daripada Tawau, Sabah, ada yang daripada Kota Kinabalu. Anda boleh komen, saya akan naikkan komentar anda. InsyaAllah. Dan sekali lagi rakan-rakan, thank you so much kerana sama-sama menonton, sudi menonton pada malam ni. Asyadam, assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Q&A tak Tuan? Tuan boleh tanya dan kalau sempat saya akan jawab. Kalau tak sempat, kita akan bawa ke episod depan, insyaAllah. Aaron, waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan, apa khabar? Amazing Tuan. Alright, Jitra. Nur Hasmi daripada Jitra Kedah. Thank you so much daripada Jitra Kedah. Ada lagi. Daripada Bandar Seri Begawan, Tuan Rizal, like always. Thank you so much. Orang Brunei, mudah-mudahan bis kita semua sihat belaka, insyaAllah. Amin. Kami pun rindu sudah akan ke Brunei. InsyaAllah selepas COVID-19 ini, mudah-mudahan kami boleh ke Brunei, insyaAllah. Dari Kulim, daripada Setiawan, thank you so much. Daripada Kulim, Tuan, assalamualaikum, kata Tuan. Salam dari Labuan, Muhammad Fazli Saimin. Thank you so much. Alus MJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penang, Tuan Syah Maknur. Alhamdulillah. Ikhwan Syah, assalamualaikum Tuan Rizal. Tuan Rizal nampak amazing. Masya Allah, you look amazing as always, Tuan Ikhwan Syah. Thank you so much. Mantap Tuan, katanya. Kata Asya Adam, thank you so much. Clear dari Kuching, Sarawak. Thank you so much. Rakan-rakan daripada Kuching, kita daripada Labuan, kita daripada Brunei, daripada Johor Baru pun ada. Tuan Latif, apa khabar Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada JB, Tuan Latif kita. Dari Kelantan, wow, amazing. Puan Siti Khadijah. Sayangnya hujung tahun ni kami tak boleh nak balik ke Kelantan sebab JP ni kan. So, Azwin, apa khabar Win? Lama kita dah jumpa deh. Alright, daripada KL, Adin Sirat, dari Kuching, Sarawak. Okay, thank you so much kepada rakan-rakan yang menonton.
Dan saya mohon juga untuk anda klik button like, klik button love dan share supaya lebih ramai yang aware tentang topik kita pada malam ini, insyaAllah. Dan saya sangat berharap kepada rakan-rakan yang ada soalan, anda boleh tanya di PM saya, anda boleh PM tepi saya ataupun anda boleh letakkan ruangan soalan supaya saya boleh jawab apakah yang anda nak tahu, sebab kadang-kadang saya share apa yang saya nak share. Dan sepatutnya, saya perlu share apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak tahu. Alright? So, thank you so much. Cik Azwan, apa khabar tuan? Assalamualaikum tuan dan semua. Doakan semua ceria selalu. Amin. Suka live tuan. Banyak manfaat dan info untuk kita semua. Terima kasih tuan. Tuan punya posting-posting juga memberi inspirasi bagi kami semua. Amazing tuan. Masya Allah. Alright. Tuan Salehuddin Ismail, Semenyih, Selangor. Thank you so much tuan Salehuddin. Assalam. Tuan Rizal dari Kuantan, thank you so much Dr. Suhaila, Alhamdulillah, amazing. Okay, tuan-tuan dan puan, pertama sekali kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan again, guru saya selalu mengingatkan diri saya tentang majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan, guru saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin selalu pesan, dia kata, Rizal, kejahilan akan datang bila datang tiga perkara. Berapa perkara, tuan-tuan dan puan? Tiga perkara. Again, sekali lagi saya ulang, jahil akan datang bila datang tiga perkara. Bukan tiga perkara, dua perkara, maafkan saya. So again, jahil akan datang bila datang dua perkara. Kebodohan ni akan datang bila datang dua perkara ni. Apa dia dua perkara ni? First kali, kebodohan akan datang bila kita stop menuntut ilmu. Itu yang pertama. Maksudnya, bila kita stop menuntut ilmu je, bodoh datang. Yang kedua, tuan-tuan, bodoh akan datang ataupun kejahilan akan datang. Mohon maaf, saya menggunakan perkataan D-O-D-O-H tu. So yang kedua, kejahilan akan datang bila kita rasa diri kita berilmu. Kalau kita rasa, aku dah tahulah benda ni. Come on lah. Okay, so point saya adalah, saya sangat amazed dengan anda semua. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, yang bahagia datuk, yang bahagia datin, tuan-tuan doktor, puan-puan guru, tuan-tuan guru kita, para ustaz, asatizah yang saya hormati dan didoakan dengan kebaikan. Walaupun anda sudah berada di level sekarang, tapi anda masih menuntut ilmu. Kita bagi satu tepukan guru pada anda semua. Masya Allah. Amazing. Alright. Kita ada, Assalamualaikum Tuan Rizal, Cik Puan Aspiza, thank you so much. Dari Penang, thank you so much. Dari Kemaman, Terengganu, beres boh. InsyaAllah, semoga Tuan Sofian macam mana dekat sana. Masih air dah reda ke? Kita doakan rakan-rakan kita daripada Terengganu semua sihat-sihat belaka, selamat sejahtera adanya insyaAllah. So, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini, apa yang saya ingin kongsikan ataupun topik yang saya akan kongsikan pada malam ini adalah tiga cara macam mana nak tukar ataupun nak transform perasaan nervous kepada excited. Okay, sebelum saya nak share tentang tiga tips ni, tiga cara ni, saya sebenarnya teringat masa saya ke Sri Lanka. Masa tu saya dan my wife pergi berguru dengan Dananjaya Hitirachi. Dananjaya Hitirachi ni is a world champion public speaker 2014. Kalau anda pernah nampak video dia, I see something. So anda boleh tengoklah macam mana dia perform. So itu membuatkan saya memang nak belajar, nak dapatkan coaching one to one dengan dia. So Alhamdulillah, saya being coach dengan dia selama beberapa hari di Sri Lanka secara one to one. Dan tuan-tuan dan puan-puan, since saya nak ke Sri Lanka belajar dengan juara dunia, so saya buat apa masa tu? Saya post di Facebook saya. So saya kata, rakan-rakan Facebook, kalau anda jumpa dengan juara dunia dalam public speaking, apa yang anda nak tanya ? So, ramailah yang komen, ramai yang bagi tahu, ramai yang bertanya soalan, ada yang satu soalan, ada yang tiga soalan. Dan bila saya kumpul, dan saya dapati frequently asked question ataupun soalan yang hotline, orang akan tanya macam mana nak hilangkan nervous. So, bila saya dah catat semua, so first ranking adalah macam mana nak hilangkan nervous. So, again, the rest saya dah tak ingat lah soalannya. So, sampai di Sri Lanka, first met dengan Dananjaya, masa tu dekat hotel mana saya tak ingat. Cinnamon Hotel kalau tak silap kan. So, dia pun tanya saya, dia kata, Rizal, what makes you here? Dia kata, Rizal, kenapa you nak berguru dengan saya kan? Secara one-to-one, tak ramai orang macam ni, committed. So, saya kata, saya suka belajar daripada the best. So, dalam public speaking, you are the best. So, saya kata, oh, okay. So, dia kata, Rizal, sebab kami punya coaching session esok hari, sebab malam tu baru touchdown kan.
Dan bila dah dinner apa semua, dia pun tanya, Rizal, sebelum kita mula esok ni, dia kata, ya ada apa-apa soalan tak? So, saya pun kata, ah, kebetulan. Dia kata, so, saya pun buka saya punya nota. So, saya pun baca. Actually, then, saya ada list of question, saya kata, yang saya kumpulkan. So, first question adalah, tapi sebelum saya bagi tahu first question kepada Dananjaya, saya nak, Tuan Azrin, saya nak baca komen rakan-rakan. Tuan Azrin, assalamualaikum tuan. Masih bertenaga malam ni? Ya tuan, thank you so much. Assalamualaikum, Fauzia, Cik Puan Fauzia Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Shizuka Lai dari Sabah. Thank you so much rakan-rakan daripada Sabah. Masya Allah, amazing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syukri daripada Selangor. Thank you so much, Syukri. Tuan Supian Musri, keadaan terkawal tuan. Alhamdulillah, kita doakan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita daripada mana-mana sahaja sentiasa sehat walafiat dan berada dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Zulaika Zul, assalamualaikum tuan. Lama saya tak join online tuan. Maaf tuan, busy sangat dengan kerja. Kes meningkat sekarang. InsyaAllah kita doakan rakan-rakan frontliner kita khususnya, insyaAllah diberi kekuatan dan kita doakan sama-sama insyaAllah COVID-19 dapat diputuskan rantaian dia dan insyaAllah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, kita punya kes semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Okey, kita tak nak dah cerita pasal COVID ni kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, so berbalik semula kepada cerita saya dengan Dananjaya tadi. Dan bila saya keluarkan list of question, saya pun bagi tahu, dan actually sebelum saya fly ke sini, saya dah collect the question from my friend, saya kata. So, saya nak tanya satu soalan dia, saya kata. Okey, what is that? Saya kata. So, saya pun baca soalan yang pertama, which is soalan yang paling ramai orang nak tahu. So, saya kata, then, macam mana nak hilangkan nervous? So, soalan saya adalah, how to eliminate nervous? Macam mana nak hilangkan nervous? Dan dia kata, macam mana nak hilangkan nervous? Kan? Dia pun duduk, dia badan dia besar. Kan? Dia kata, Rizal, kata, nervous ni, orang yang tak nervous ada dua je. So, saya pun keluarkan saya punya pen dan kertas bersedia nak menyalin lah. Yelah, itu adab sebagai seorang anak murid kan. So, kita pun keluarkan pen, keluarkan kertas. Dia kata dengan saya, dia kata, Rizal, orang yang tak nervous ni ada dua. So, saya pun ready untuk salin. Yang pertama, orang yang tak nervous adalah orang yang meninggal. Macam, aha, macam, ya betul ni. Tapi tak apalah, kita layankan je lah. Cikgu kot kan. Yang kedua, orang yang tak nervous adalah orang yang hilang akal. So, point dia adalah semua orang nervous. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda diminta untuk bercakap, anda diminta untuk pitching, anda diminta untuk berkongsi sesuatu di hadapan audien, tak kisahlah seorang, dua orang, tiga orang, ataupun berapa orang, kalau anda nervous, maksudnya anda normal. Kita bagi satu tepukan kepada anda. So, tuan-tuan dan puan-puan, nervous is normal. Anda boleh tulis di ruangan komen, nervous is normal. Alright? Alright, thank you so much. Ceria dan bertenaga Tuan Rizal, Masya Allah. Siti Ainul Rahman, assalamualaikum Tuan, terbaik ni, thank you so much. Aha, assalamualaikum Tuan Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang nervous ni, semua orang nervous. In fact, kalau saya bercakap dengan di hadapan audien yang saya tak familiar, dengan topik yang saya tidak familiar, juga saya akan rasa nervous. In fact, walaupun saya bercakap di hadapan ataupun walaupun saya bercakap dengan topik yang saya familiar, saya masih ada nervous. Tapi kita tak beritahu lah, sebenarnya tuan saya ni dah nervous ni. Memang itu sebenarnya adalah don'ts. Kita tak boleh reveal kelemahan kita. So, nervous is normal. Cuma, macam mana kita nak tukar nervous itu kepada excitement ataupun excited. Tuan-tuan dan puan-puan, thank you so much Aisha. Thank you so much Dr. Suhaila. Thank you so much, Syukri. Alhamdulillah. Nervous is normal. Gigil cuka. Isteri saya, dia adalah pencerah di UiTM. Dan dia mengajar salah satu subjek ni adalah anatomy physiology. Dan bila kita sebut tentang anatomy physiology, okay, dia salah satu topiknya adalah physiology. So, physiology ni apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Physiology ni adalah ilmu how our body works. Maksudnya bagaimana tubuh badan kita berfungsi. If I'm not mistaken lah. So ini yang saya selalu dengar daripada wife saya kan.
kan sekarang PKP online kan, dia beritahu how our body works, the nervous system, the sistem perkemuhan, sistem macam-macam lah. So bila kita sebut tentang physiology, sebenarnya nervous dengan excited, dia punya fisiologi sama. Alright? Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dan puan, fisiologi ni adalah, nak senang faham lah, nak senang faham, ini bahasa layman lah, how our body works, bagaimana badan kita bertindak lah, bekerja lah. So, wife saya hari tu bagi tahu, dia kata, nervous dan juga excited, fisiologi dia sama. So, antaranya adalah, kita punya nanti akan degupan jantung akan laju. So, excited pun sama. Apa yang membezakan dia, tuan-tuan dan puan? Apa yang membezakan dia? Yang membezakan dia adalah definition in our mind. So, yang itu saya punya subjek lah. Yang physiology and anatomy, my wife punya subjek. Tapi, pasal who defines it, siapa yang membezakan dia, macam mana kita nak define, aku ni nervous eh? Ataupun, aku ni excited ni, is our mind. So, tuan-tuan dan puan, saya teringat satu kisah, saya teringat satu cerita. Saya tak sure, tapi dia adalah pelari Olimpik. Pelari Olimpik. Wartawan tanya, are you nervous, sir? Dia kata, no, I'm excited. Dan sebab dia tahu, yang define antara nervous dan excited is our mind, is our brain. Alright? So, tuan-tuan dan puan-puan, point saya adalah, kadang-kadang, bila kita terlalu memikirkan tentang nervous, kita akan jadi tidak perform. Bila kita terlalu fikirkan tentang nervous, kita akan jadi unnecessary, kerisauan yang unnecessary. Unnecessary apa eh? Unnecessary, kerisauan yang unnecessary lah. So, tuan-tuan dan puan-puan, how if kita boleh tukar, transform daripada nervous kepada excitement. Daripada kita rasa takut, kita rasa risau, kita rasa nervous, kepada rasa excited. So, malam ini saya akan kongsikan apa yang setelah saya buat sebelum ini, macam mana saya tukarkan daripada nervous kepada excited. So, berapa ramai yang dah ready? Kalau anda ready, anda boleh komen ready. Alright. Thank you so much. Tuan Azizul, Assalamualaikum Tuan Rizal. Naikkan adrenalin dulu sebelum present depan audience. Dapat kurangkan nervous, insyaAllah. Thank you so much Tuan Zul. Amazing. Satu jawapan yang amazing. Alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan-puan, again, kepada yang baru menonton, thank you so much. Pada malam ini, saya sedang berkongsi dengan anda topik yang sangat penting, iaitu tiga cara macam mana nak transfer perasaan nervous, rasa macam berdebar lah, menggigil lah, rasa macam takut lah, kepada yes, excited, macam ni tak sabarnya. Alright, kalau anda dah ready, komen ready. Husni Zainal Abidin, kami ready. Alhamdulillah. So, Aaron ready. Ezrina, ready. Okay, thank you so much. Excited. Aha, Ezrina. Thank you so much. Asha, ready. Lizawati Kadir, Puan Lizawati, ready. Mirza Ikhwan, sahabat. Masya Allah, excited, ready. Okay. Tuan-tuan, puan-puan. Dulu, kepada yang follow saya since 2000, awal 2008, anda semua tahu, sebelum saya explore dalam bidang communication ni, I started with pengacaraan majlis ataupun MCing. Satu hari saya diminta untuk mengacarakan, masa tu masa saya kerja dulu dekat organisasi saya bekerja dulu, saya jadi MC ataupun saya jadi pengacara majlis untuk majlis-majlis kecil ataupun majlis-majlis di peringkat organisasi, di peringkat jabatan saja. Dan masa tu saya cool lah sebab kita kan kenal, oh ni Datuk KP, oh yang ni timbalan ketua pengarah, so kita dah kenal. So just alah, MCing di dalam kita punya gelanggang sendiri macam no hal lah kan. So, satu hari saya dapat satu surat yang mana surat tu daripada KSU, Ketua Setiausaha Kementerian. Dia kata surat tu kepada my boss lah, which is the CEO of the organization. Yang bagi Datuk, kami mohon jasa baik Datuk untuk membenarkan Encik Rizal Rashid untuk menjadi, kami telah bersetuju untuk melantik Encik Rizal Rashid sebagai MC bagi majlis perasmian sekian-sekian yang akan diadakan pada sekian-sekian hari bulan yang akan dihadiri oleh menteri-menteri kabinet, iaitu yang berhormat Menteri 1, Menteri 2, Menteri 3.
Then my boss of course lah, dia kata, ha, this is good for you Rizal, dan ini adalah apa nama ni, baguslah untuk kita punya agency ni. Maksudnya diorang nampak lah kepoweran kita punya agency kan, sebab ada MC macam you, dia kata. So my boss happy lah. Tapi ni saya masa tu bila saya baca surat tu dan my boss sign kat situ, Rizal sila bantu. Masa tu, ya Allah, ya Tuhan. Aku nak cuti ke tak? Ke aku nak quit je ni daripada kerja ni? Aku nak balik Sabah kan? So, tuan-tuan, puan-puan, program tu, let's say lah 2 minggu lagi kan? Seminggu tu memang unnecessary ketakutan yang unnecessary. Macam nak makan, tak boleh makan. Bayangkan seminggu, program tu 2 minggu lagi. So, seminggu tu macam, ya Allah, tak keruan. Jadi, apa yang terjadi adalah saya rasa macam, kenapa aku takut ? Kenapa aku rasa nervous ? Dan masa tu, of course lah, small little voice dalam kepala kita kata macam, kalau kau silap depan menteri, menteri kot, bukan seorang menteri, bukan dua orang menteri. Puluh-puluh orang kot menteri, lebih daripada 10 orang masa tu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. So, apa yang saya kata masa tu, alamak, macam mana ? Pling, saya terfikir satu benda. Wish, kalaulah kan benda ni terjadi esok, sebab program tu seminggu lagi. Seminggu saya dah jadi unnecessary nervous ataupun ketakutan yang unnecessary. So, program tu another seminggu. So, saya terfikir dalam kepala saya, bestnya kan kalau program tu esok cepat-cepat nak habis. Dan akhirnya, bila saya kata, alah, kalau program ni esok, kita rasa tak sabar nak habis. Timbullah idea, alhamdulillah Allah bagi idea, Allah bagi ilham untuk berfikir dengan cara reframing namanya. Alright, so again, ini adalah cara yang pertama. Alright, so apa dia cara yang pertama? Cara yang pertama, macam mana nak tukar nervous kepada excitement ataupun excited. Teknik yang pertama adalah reframing. Okey? Dapat? Anda boleh tulis di ruangan komen. Teknik pertama, cara pertama adalah reframing. Kejap lagi saya akan explain apa di reframing tu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okay, thank you so much. Dah lama tak bercakap di luar orang yang kita kenal. Alright, thank you so much Dr. Rahim. Amazing. Alright, thank you so much. Nervous buat hilang poin-poin apa yang kita nak sampaikan. Yes, memang betul. Alright, so again, tuan-tuan dan puan-puan, cara yang pertama, thank you so much Husni, adalah teknik reframing. Apa maksud reframing ni? Reframing ni, thank you so much Dr. Rakan-rakan kita, Ain Ruhaiza, thank you so much. So, reframing ni bermaksud, kita framekan kita punya pemikiran itu, contoh kan, tadi saya punya frame of mind, saya fikirkan event tu. Contoh, event saya ataupun event yang kita nak present tu hari ni 4 hari bulan. Event yang kita nak present tu adalah 6 hari bulan. Contoh contoh. So, kita meletakkan, kita memframekan pemikiran kita pada 6 hari bulan. Itu yang kita nervous tu. So, sekarang ni saya nak kita tukar frame itu kepada kita fikirkan 7 hari bulan. So, kita reframe dia balik. Sebelum ni, kita rasa nervous sebab frame of our mind ataupun bingkai ataupun frame minda kita tertumpu kepada tarikh yang kita present. Contoh, tarikh kita present 6 hari bulan contohnya. So, minda kita fokus ke situ je. 6 hari bulan, 6 hari bulan, 6 hari bulan. Itu yang kita nervous, 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 nervous. Sebab kita fokus pada 6 hari bulan, which is hari kejadian. So, teknik reframing adalah kita reframe dia kepada tarikh selepas itu, which is 7 hari bulan. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jadi tak sabar untuk 7 hari bulan. Alright, dapat? Dan insya Allah anda akan dapat menukar, anda akan dapat transform. Instead of aku nervous ni, esok aku ada presentation, esok aku ada viva ni, esok aku ada pitching ni, aku nervous esok ni, tukar kepada aku tak sabar nak lusa. Alright? Ataupun, ya Allah, aku nervous ni esok pagi ni. Kita tukar kepada, aku tak sabar nak esok petang. So, kita akan reframe minda kita daripada nervous kepada excited.
Right? Yes, thank you so much Nurdiana. Tepat sekali. Maksudnya kita reframe tarikh selepas present. Ah, kita reframe. Thank you so much Pak Nurul Hadi. Thank you so much. Salam dari Bintulu Sarawak. Thank you so much Izra Razuel. Thank you so much. Khairul Nisa. Oh, ya yeah, betul. Alright, thank you so much. Betul, dia akan jadi tak sabar nak habiskan. Yes. Pernah sekali tu Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Pengita yang dipertuan agung kita kan, masa tu tuanku adalah apa nama ni, Tuku Mahkota Pahang. So saya dapat invitation untuk jadi MC yang disempurnakan oleh agung kita sekarang lah. So masa tu macam, ya Allah nervousnya, nervousnya. Kalau lah aku tersilap, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sebab batik maaf, mohon diampun. Kalau aku tersalah cakap macam mana? So masa tu nervous memang tak boleh nak, tak boleh nak handle lah. Tapi again, saya gunakan teknik reframing instead of saya nervous pada tarikh saya akan jadi ataupun handle event tu. Tapi saya fikirkan hari selepas event. So saya jadi excited. Ya, aku tak sabarlah nak selepas event. So itu adalah cara yang pertama, menukar nervous kepada excited. Alright? Dapat? Ah yes, reframe lusa bosku. Thank you so much. Alright? So Tuan Putra Khalil Azwan Shah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And Junaidi, thank you so much. Ilmu yang sangat berguna. Okay, dapat? So itu adalah teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah reframing. Teknik yang kedua ataupun cara yang kedua untuk menukarkan nervous kepada rasa excited adalah, okay, Dr. Opan, kepada yang sedang menonton, baru menonton, thank you so much kerana menonton. Dan malam ini, hari ini, live kali ini, rakaman ini ataupun video saya ini, in case lah eh, kalau anda tonton selepas live, sebab dia akan terus dimuat naik di YouTube channel Rizal Rashid. Hari ini, sekarang saya sedang explain, saya sedang kongsikan tiga cara bagaimana nak ubah, nak transform rasa nervous, rasa takut, rasa berdebar, rasa menggigil kepada rasa excited. So, tadi cara pertama saya sudah explain dengan cara reframing. Cara yang kedua, yes, betul. Means think that, betul-betul, maksudnya kita fikirkan selepas itu. Kita rasa tak sabar macam, ya tak sabarlah nak lusa. Aha, thank you so much. So, Tuan Suhaimi Sulaiman, kita dah framekan pemikiran kita 6 hari bulan, jadi kita fokus 6 hari bulan. So, kita reframekan 7 hari bulan. Dan maksud kita tak sabar nak habiskan 6 hari bulan. Betul, Tuan Suhaimi. Amazing, Alhamdulillah. So, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, macam mana nak membuatkan kita daripada nervous kepada excited, caranya R juga. Aha. Yang kedua adalah rewards. Rewards. Mungkin ada yang macam tak nampak, dia terlindung di sebalik logo Rizal Rashid tu kan. So, cara yang kedua adalah rewards. Alright? Dapat? Kalau dapat, anda boleh komen dapat. So, apa maksud reward? Teknik ini dinamakan rewards. Rewards ni maksudnya kita rewards diri kita lah. Jadi, kalaulah macam contoh, esok kita ada presentation. Ataupun ada satu tarikh kita viva contohnya, ataupun sesi pitching. So, kita nervous ni. So, kita decide apakah rewards untuk kita kalau kita dapat mengharungi pitching itu. Sama ada okey ke, tak okey ke, itu nombor 8. Tapi yang penting, habis saja daripada sesi pitching itu, kita dah bagi tahu dengan diri kita, okey, selepas pas pitching ni, aku nak rewards diri aku. So, anda decide lah. Sama ada mungkin selepas tu anda nak tengok movie ke. Oh, selepas ni, habis saja pitching ni, aku memang nak makan McD. Contoh. Lepas ni, aku memang nak beli jeans Levi's. Nak rewards. Contoh. Selepas ni, aku memang nak tidur, nak check in dekat hotel sekian-sekian. Contoh. So, point saya adalah, kita rewards diri kita. Alright, so bila kita ada reward selepas kita punya sesi presentation tu, kita akan tak sabar nak dapatkan reward tu. So that's why, kalau kita rasa nervous, kita akan rasa teruja sebab, wih aku tak sabarlah nak tengok movie selepas habis aku punya sesi presentation ni. Alright, dapat? So itu adalah cara yang kedua, iaitu rewards. Alright, next, rewards, thank you so much. Aha, Saiful Azizul, apa khabar sahabat? Rewards, apa khabar sahabat? Ni sahabat
baik saya ni, sahabat karib saya di sekolah ni, Masya Allah, amazing. Nurdiana Nurdin, reward jika dapat mengharumi pitching itu, yes. Regardless of pitching itu berjaya, successful or not. Dan tolong-tolong Pan, satu saya nak beritahu kepada diri saya dan kepada rakan-rakan lain. Tapi kalau benda yang kita buat hari itu, kemudian tu kurang baik, nak reward jika tak sedar bos. Macam mana nak buat dia jadi, ia jadi best? Nanti asyik terfikir-fikir pasal semalam. Aha, yang tu soal nombor 8. Yang penting, kita kena make sure kita tidak nervous sebelum presentation. Okay, yang ni saya nak beritahu, saya selalu beritahu kepada student-student dalam mana-mana saya punya program ataupun mana-mana coachee saya yang dapatkan coaching secara one-to-one lah. Tak kisah sama ada coaching online ataupun secara offline. Salah satu perkara yang kita selalu runsing adalah fail, gagal. Maksudnya, mungkin lain mungkin. Mohon maaf sebab saya faham perasaan orang-orang yang sambung master dan juga PhD. Kadang-kadang kita rasa macam apa nama ni, major correction, so ada yang tak pas, na'udzubillah, ataupun bila pitching tu fail ataupun tak diterima, ataupun loan kita, kita nak pitch, grant kita tak diterima. Mungkin ada yang kata, alamak aku fail lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia ni, fail ataupun kegagalan bukanlah lawan kepada kejayaan. Sekali lagi saya ulang, sebenarnya kegagalan, failure bukanlah lawan kepada sukses. Tak. Right? Dan tuan-tuan dan puan, sebenarnya kegagalan itu, gagal pitching itu, gagal kita punya viva tu, gagal apa sahajalah, sebenarnya bukan lawan kepada kejayaan. Sebenarnya kegagalan itu adalah persinggahan orang-orang berjaya. Right? Sekali lagi saya nak stresskan di sini. Saya nak enhance, saya nak emphasize di sini. Sebenarnya kegagalan itu ataupun kegagalan adalah R&R ataupun persinggahan bagi orang-orang berjaya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kegagalan sebenar adalah tidak berbuat apa-apa. So, jangan risau sekiranya fail. Jangan risau sekiranya kita punya pitching tak best. Jangan risau kalau sekiranya orang tu blame kita, orang tu macam apa nama ni, bahankan kita. Tak apa-apa entah kau ni. It's okay. Sama ada kita berjaya ataupun kita belajar sesuatu. Alright? Thank you so much, Amirul Afiq. Thank you so much, Isrina. So, kegagalan bukan lawan kejayaan. Dan kegagalan sebenar adalah tidak berbuat apa-apa. Thank you so much. So, Isrina. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, again, cara yang kedua, macam mana nak transform daripada rasa nervous kepada excited adalah dengan rewards. Alright. So, itu adalah cara kedua. Maksudnya, kalau macam contoh, esok kita ada pitching, esok kita ada presentation. So, kalau macam contoh kita nervous, kita decide satu reward. Okay, nervous sangat ni. Tak apalah, aku nak rewards. Kalau habis saja saya sini, aku nak makan durian. Contoh, cendol durian. Contoh. So, nanti kita akan teringat-ingat, ya Allah, sebenarnya aku tak sabar nak makan durian ni. So, tak sabar tu adalah excited. Dan kita akan reframe. Dia seolah-olah satu benda yang sama juga, tapi kita akan menumpukan fokus kita kepada rewards yang kita nak dapat, insyaAllah. Alright? So, itu adalah cara yang kedua. Alright, thank you so much. Thank you so much, Tuan Putra Khalil. Kegagalan bukan lawan kepada kejayaan. Kegagalan itu adalah persinggahan bagi orang berjaya. Yes, exactly. Dan kegagalan sebenar adalah tidak berbuat apa-apa. Yes, absolutely correct. Tuan Hazmi, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hazmi, apa khabar? InsyaAllah. Saya doakan Tuan sekeluarga dan rakan-rakan kita sihat-sihat hendaknya. Dan Tuan-tuan dan puan-puan, cara yang ketiga, macam mana kita nak make sure, kita nak tukar, kita nak transform daripada rasa nervous, daripada rasa menggigil, daripada rasa takut, kepada rasa excited, adalah dengan cara 2R. Maksudnya, kita combine R yang pertama dan R yang kedua. Reframe and rewards. Right? Ini adalah cara yang ketiga. Kalau anda tanya saya, ini adalah teknik yang paling power. Dan ini adalah teknik yang paling bagus untuk make sure macam mana kita nak dapatkan excitement. So, cara yang ketiga adalah reframe and rewards. Alright? So, apa maksud reframe and rewards? So, reframe, sekali lagi, reframe adalah instead of kita risau hari presentation, contoh hari presentation kita esok, instead of kita risau hari esok,
So kita reframe kepada kita tak sabar nak hari lusa. Dan rewards adalah kita bagi tahu dengan diri kita, kalau aku settle sahaja aku punya Viva ni, kalau settle sahaja aku punya sesi pitching ni, aku nak beli something. Tak semestinya belilah. Dan kita rewards ni tak semestinya yang mahal-mahal. Yang biasa-biasa pun okay as long as ada rewards. So, dua-dua ni dia seolah-olah dia double barrel lah, maksudnya dua-dua dia ada. Dia ada reframing dan reward. So, kita pun rasa macam, aku tak sabarlah nak esok ataupun aku tak sabarlah nak lepas presentation ni dan aku tak sabar juga nak makan ni, nak makan durian Musang King. So, again, tuan-tuan rupan, teknik ketiga, macam mana nak transform, macam mana nak tukar, macam mana nak mengubah daripada rasa nervous, daripada rasa takut, daripada rasa menggigil kepada rasa excited. Supaya insyaAllah bila kita present nanti kita akan smooth insyaAllah. So teknik ketiga adalah dengan cara reframe and rewards. Alright? Dapat? Tuan-tuan, kalau dapat anda boleh komen. Dapat. Muhammad Syukri, yes, betul. So thank you so much. Siti Rahmah, Puan Siti Rahmah, apa khabar Puan Siti Rahmah? Lama kita tak jumpa dia. Tuan Amirul, target, wow, amazing. Ya, betul tuan, reframe and reward. So tuan-tuan orang puan, sekali lagi saya ulang, ada tiga cara macam mana nak mengubah, transform rasa nervous kepada rasa excited. So cara yang pertama adalah reframe, alright, itu yang pertama. Cara kedua adalah rewards, dan cara yang ketiga adalah kita combine reframe and rewards. So tuan-tuan orang puan, saya nak tanya berapa ramai yang belajar sesuatu, anda komen. Saya belajar sesuatu. Alright. Anda boleh komen di situ. Thank you so much. Asrina Jafar Kowe. Thank you so much. Alhamdulillah. Alright. Dapat tuan. Thank you so much. Dapat. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Dapat padu. So, tuan-tuan dan puan, itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Dan saya kira sekiranya anda ada soalan, anda boleh PM tepi saya. Ataupun anda boleh... apa nama ni, anda boleh DM saya ataupun anda boleh komen di ruangan komen, anda nak tanya apa. So saya akan jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan di next episode insya-Allah. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini, dan jangan lupa untuk klik button like, klik button love dan share supaya lebih ramai orang yang mendapat ilmu pada malam ini. Dan kita tak tahu, mungkin dengan asbab kita share itu, orang itu dapat menukar perasaan nervous dia kepada excited. Dan tuan-tuan dan puan, never underestimate perbuatan-perbuatan kecil. Dan mungkin dengan perbuatan kecil seperti dengan semudah share akan membuatkan hidup kita lebih bagus, dipermudahkan, dan insyaAllah rezeki kita luas. So itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kepada yang nak join Speak With Confidence, kita ada satu program pada 26 Disember 2020, yang mana program ini adalah namanya Speak With Confidence Mega ataupun Speak With Confidence 2020, yang akan melabuhkan tirai pada 26 Disember. Sekiranya anda nak join, kita akan membuka pendaftaran pada 9 Disember, hari Rabu depan. So, kita akan buka pendaftaran. Pendaftaran itu bermula pada pukul 11 pagi sampai 11 malam sahaja tuan-tuan dan puan, pada 9 Disember. Dan selepas tu pendaftaran akan ditutup, which is 9 hari bulan tu adalah harga early bird lah. Dan sekiranya anda dapat mendaftar untuk orang yang ketiga terawal masa early bird launching itu tuan-tuan dan puan, anda akan dapat menang hadiah coaching one-to-one secara percuma. So itu adalah tiga pendaftar pertama. Yang mana tiga pendaftar ni anda kena register pada 9 hari bulan nantilah. Sebab 9 hari bulan kita akan buka pendaftaran untuk pre-launch. Dan ada lagi tuan-tuan dan puan, sekiranya anda adalah 10 peserta terawal untuk mendaftar bagi Speak With Confidence 2020 yang akan diadakan pada 26 Disember nanti, anda akan dapat saya punya thumb drive, yang mana dalam thumb drive itu ada video yang berdurasi, saya tak ingat, tapi banyak jam lah, beberapa jam lah saya tak ingat. Tapi itu adalah video untuk program 3 hari. Yang mana video program 3 hari itu bernilai RM2,498. So itu adalah program Advance Now Everyone Can Speak, which is program itu selama 3 hari. So, tuan-tuan, sekiranya anda nak
join Speak With Confidence, saya sarankan untuk anda register di senarai waiting list. Senarai waiting list ni saya akan letakkan dalam komen ni. So macam mana caranya, anda boleh register dalam senarai waiting list. Dan waiting list ni, apa function dia? Waiting list ni adalah bila anda join di senarai waiting list, pada 9 hari bulan kita akan hantar reminder. Sehari sebelum, 2 hari sebelum kita akan hantar reminder, which is 9 hari bulan kita akan buka pada 11 pagi supaya anda tidak terlepas peluang untuk menjadi 3 peserta pertama yang daftar Speak With Confidence 2020. So again, tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran untuk Speak With Confidence 2020 akan bermula, akan dibuka pada 9 Disember, hari Rabu depan. Dan pendaftaran itu hanya 11 pagi sampai 11 malam saja. Dan again, sekali lagi saya ulang, 3 peserta pertama yang mendaftar akan dapat hadiah untuk coaching one to one secara percuma. Dan juga 10 yang pertama juga akan dapat hadiah berupa thumb drive, yang mana dalam thumb drive itu ada rakaman video program selama 3 hari yang bernilai RM 2,498. So, thank you so much. Alhamdulillah, thank you so much. Terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton. Jangan lupa share, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan thank you so much semua. Stay safe, stay at home dan kita confirm menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.